Pemirsa, Timnas Venezuela siap kembali hadirkan kejutan saat menghadapi Kanada di babak 8 besar Copa America 2024. Nah, meski jadi tim dengan peringkat terendah dibanding dengan kontestan lain di perempat final, namun performa Venezuela sebagai tim kuda hitam tak bisa diremehkan. Langkah Venezuela yang sukses melaju hingga ke babak 8 besar Copa America 2024 memang telah mengejutkan banyak pihak. Pasalnya tim berjuluk La Vino Tinto ini menjadi salah satu kontestan yang tidak diunggulkan. Tergabung di dalam grup B, Venezuela jadi tim dengan peringkat terendah dibandingkan dengan 3 kontestan lainnya. Venezuela hanya bercokol di peringkat ke-54, berada di bawah Jamaika, Ekuador, dan juga Meksiko yang menempati posisi 15 ranking dunia. Namun kondisi tersebut tidak membuat pasukan Leandro Cufre menciut. Venezuela justru mampu tampil terengginas di babak fase grup dengan menyapu bersih seluruh kemenangan. Hasil tersebut membuat Venezuela otomatis melaju ke babak 8 besar Copa America dengan status juara grup. Kini kekompakan skuad La Vino Tinto akan ditantang oleh Kanada yang melaju ke babak knockout sebagai runner-up grup. Namun sepanjang fase grup, performa Kanada bisa dibilang tidak begitu mentereng. Alphonso Davies dan kawan-kawan bahkan hanya mampu mencetak 1 gol, serta membukukan 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Duel antara Venezuela melawan Kanada dapat disaksikan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat ini, live dan eksklusif di Indosiar dan Video.